Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat atau Kadis Litbangen, Brigjen TNI Teri Trisna Purnama, meninjau pelaksanaan rekayasa material prototipe robot training tembak reaksi integrated dan rancang bangun prototipe sensor tembak counter sniper pada Senin 12 April 2021 bertempat di workshop PT Ansa Solusi Tama Indonesia, Malang, Jawa Timur, dirilis situs TNI Angkatan Darat. Ya, pada kesempatan tersebut, Kadis Litbangen Brigjen TNI Teri Trisna Purnama menyampaikan harapannya kepada pihak PT Ansa Solusi Tama Indonesia bahwa inovasi yang tengah dikembangkan ini harus dapat menjadi produk unggulan dan andalan yang adaptif sesuai perkembangan zaman dan tuntutan tugas ke depan yang semakin kompleks. Saya harapkan rekayasa material ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dan tidak asal jadi, sehingga pemanfaatannya signifikan serta dapat digunakan secara jangka panjang. Ya, usai meninjau, Kadis Litbangen Brigjen TNI Teri Trisna Purnama mendapat kesempatan untuk mencoba langsung mengendalikan, membidik, dan menembak robot training tembak reaksi integrated tersebut di lapangan tembak Poltekad Kodi Kelatat. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur.